Potret Felicia Tisu usai putus dari Kaesang dinilai makin kurus. Felicia Tisu putus dari Kaesang Pangarep setelah 5 tahun pacaran. Putusnya Felicia dengan putra Presiden RI itu penuh dengan drama. Terlebih saat ibu Felicia ikut membongkar aib Kaesang yang dituduh selingkuh dengan Nadia Arifta. Felicia pun menghilang bak ditelan bumi setelah gosip tersebut menyebar. Ibunda Felicia baru-baru ini mengunggah foto terbaru sang putri. Terlihat Felicia tengah duduk di dalam gereja dengan mengenakan baju warna merah dan membelakangi kamera. Potret gadis berparas oriental itu menarik perhatian netizen. Pundaknya saat itu dinilai terlihat sangat kurus. Semangat Cefeli, kasihan sampai kurus banget kelihatan dari pundaknya, tulis netizen. Iya kurus banyak, harus makan banyak nih, balas sang ibu. Netizen lantas mendoakan agar Felicia bisa mendapat pria yang lebih baik. Tuhan sediakan yang terbaik buat anak-anak yang datang kepadanya, tulis netizen. Semoga Cefeli dapat cowok yang lebih baik dari Mas Pisang, tulis netizen mendoakan.